lempar tiga kaki. Yang dari yoga power ini ada di sisi ya, bisa dilihat di sini dia di sisi kaki satu dan kaki tiga. Terus yang untuk ke adaptor ini menggunakan dari kaki dua dan kaki tiga akan masuk ke dalam adaptor. Masuknya ke sini adaptor. Ini adaptornya 12 volt 10 ampere. Ini akan masuk ke sini. Ini untuk pemasangan adaptor. Ini plywood ya. Ini pasang di sini, di bawah sini untuk adaptornya. Pasang aja. Adaptor, sekarang kita pasang ininya. Rumah ini. Ini untuk power supply sudah terpasang sama saklar. Selanjutnya kita mau pasang daripada motor atau motor extruder atau penggulungnya. Pertama kita butuhkan ini stepper motor NEMA 17 ya. Terus ini Arduino Uno. Ini adaptor driver steppernya. Terus ini driver steppernya. Terus ini potensionya untuk potensio untuk Arduino nya dan ini kabel stepper motor ya ke adaptor drivernya. Terus ini kabel-kabel jumper. Nah ini sudah terpasang semua jumpernya, nanti mengenai detailnya bisa lihat di diagram, nanti saya tampilkan pemasangan jumper-jumpernya. Ini mau kita pasang ke plywood
botnya ya, supaya mudah kita ngatur perkabelannya. Kurang lebih seperti ini ya, wiring diagramnya. Nanti detailnya bisa dilihat di gambar diagram yang akan saya share. Nah, ini sudah terpasang semua. Nah, sekarang kita mau upload sketnya supaya supaya motornya bisa berputar dan dikontrol melalui potensio. Ya, kita upload sketnya sekarang. USB-nya. Install library access. Nah, ini akselerasi stepper by MacLeod ini diinstal ya. Ini saya sudah install, jadi sebelum kita upload kalian harus install dulu akselerasi stepper ini. Setelah sudah, tinggal dipastikan aja boardnya sudah sesuai, portnya, kemudian di upload. Oke, sudah selesai untuk upload kode. Sekarang kita coba untuk motor steppernya apakah bisa bekerja. Oke, ini sudah colok power, kita ke saklarnya kita nyalakan. Kita putar. Ya, udah bekerja ya. Udah berputar ya. Nah, artinya untuk setting stepper motor ini sudah selesai. Nah, ini khusus bagian stepper motornya sudah selesai. Nah, ini setelah kita lem semua perkabelannya, biar nggak copot aja, soalnya dia ini kan sistemnya pin-pin aja, jadi biar lebih kuat. Nah, setelah itu kita akan, setelah ini kita akan ini apa, setting hot endnya. Nah, ini kita mau setting hot endnya. Jadi di sini ada nozzle. Ini nozzle 0,4. Kita bor menggunakan mata bor besi 1,6. Jadi kita bor di sini supaya dengan mata bor 1,6. Ini sudah saya bor sebelumnya karena ini bekas mesin saya yang lama. Terus di sini ada transistor, dan di sini ada heater, dan ini blok 3D printer ya. Terus ini plat besi biasa ya, yang untuk plat motor itu biasanya. Nah, ini kalian pasang aja semuanya di sini. Ini heater, ini test monitornya, ini bloknya, ini nozzle-nya, dibor pakai tabur 0,1,6 ya. Nah, kita akan hubungkan dengan termometer ini ya. Termometer ini tipenya nanti saya tak tulis di deskripsi ya, saya kurang hafal nama tipenya. Cuman kan dia ada bawaannya ya, ini ada tes meter bawaannya, ini kita ganti dengan tes meter bawaan punya
3D print. Nah, ini dibuka aja di sini. Ini buka terus dilepas. Terus kita ganti dengan resistornya 3D print. Nah, mungkin kalian perlu konektor ini ya, karena biasanya kalau punyanya 3D print itu konektornya bukan ini, nanti yang asli dipotong aja terus disambung dengan test meternya 3D print. Ini konektornya pasang sini. Ini jadi dia masuknya ke sini, ke atas sini. Nah, terus untuk bagian heaternya, nah untuk test meternya ini kita harus putus satu kabelnya, terus kita solder dioda di sini. Nah, dioda itu diodenya tipenya seperti ini. Nah, yang putih ini ke atas ya, menuju ke arah ke atas yang kakinya. Atau kalau nanti dia nggak muncul angka, hanya huruf LLL, itu berarti terbalik. Tinggal dibalik aja diodanya. Nah, ini nanti diisolasi. Nah, selanjutnya di sini ada empat ya, empat. Di sini ada VCC, GND, S1, S2 ya. Jadi untuk VCC ini adalah kita masukkan positifnya adaptor 12 volt digandeng dengan salah satu kabel dari heater. Heater yang warna merah ini ya, kabel yang ini salah satunya masuk ke 12 volt. Kita gandeng aja ini dengan kabel yang akan nyambung ke adaptor. Kita masukkan di VCC. Ya, jadi nanti yang merah yang ini akan masuk ke adaptor. Sebelah sini adalah ground yang dari adaptor kabel hitam, kita masukkan ke sini. Terus kabel salah satunya yang test meter yang ini ya, yang ini yang belum kita masukkan, itu masuk ke S1. Ini ada S1, berarti yang ketiga di sini. Ini ada kabel ya. Nah, ini masuk ke negatif daripada adaptor. Nah, untuk di sini dia masuk di port S2. Di sini ya.
udah selesai nih. Jadi nanti yang masuk ke adaptor adalah ini kabel 12 volt yang ini yang merah, negatif yang ini, dan yang S2 yang ini masuk ke port negatif adaptor. Kita pasang aja, ini udah selesai. Kita tutup aja di sini. Sudah selesai ditutup. Nah, ini kita pasang kabelnya. Ini kan tadi yang positif negatif ya, yang masuk ke jalur VCC dan ground. Nah, ini kita pasang ke adaptor sini sesuai jalurnya, yang positif ke positif. Saya pasang di positif 2 karena ini ada dua jalur dia. Nah, ini negatif 2. Nah, yang untuk di sini yang S2 yang paling ujung, S2 ini ikut masuk ke port negatif. Jadi ini jadi satu di sini dia negatif. Sekarang kita coba nyalakan, dia sudah berfungsi apa belum. Saya nyalakan power, dia nyala. Kita lihat suhunya, kalau dia naik berarti heaternya berfungsi, naik dia ya. Nah, mulai memanaskan dia. Nah, untuk settingnya sini kita harus setting, settingnya ini tahan lama, set ini tahan aja sampai dia muncul. Nah, V0 H itu panas ya, hot. Kalau mau dingin dingin, tapi karena kita ini memanaskan jadi pakai hot. V1 nya 0,1, V2 nya 90, V3 nya minus 50, P4 nya 0,0, P5 nya 0, P6 off, P7 off, udah itu aja, P8 off ya, selesai itu aja. Nah, berarti ini sudah selesai, tinggal kita pasang part-part 3D print nya seperti kaki-kaki nya dan gigi-gigi apa spoolnya. Ini kita matikan dulu, kita pasangin semua. Nah, ini kakinya sudah kita pasang ya. Nah, sekarang kita mau setting di bagian atasnya. Mounting stepper.
banjir. 10 bekas potong di sini ya. Terus diikat pakai kabel tis. Spacer. Untuk beratnya ini tali ya, baut buat ngikat apa filamen botolnya. Udah terpasang extrudernya ya. Sekarang kita mau pasang pemanasnya di sini, heaternya. Ini saya lapisin apa 3M ya, supaya panasnya nggak terlalu turun ke bawah. Ini saya lapisin aja karena kan di sini panas, ini besi, jadi mungkin akan merambat. Ini lapisin 3M aja hanya untuk mengurangi sih. Terpasang. Ini termometernya kita pasang di sana. Kita mau pasang ini apa alat pemotongnya. Sudah selesai. Sudah selesai terpasang semua. Nah, sekarang kita mau coba untuk membuat filamen dari botol. Thank you.